Pasan jam mobil hidup dapat yang berwadah segar di dapat yang kedua ramah yang dari kura masuk pokai kemudian boleh di keluar dan masuk di muda. Baik kita nanti karena prihatin masukan Bos Wawan pengusaha showroom mobil second terbesar yang ada di kawasan Ciledug Kota Tangerang secara penonton sementara leading 2-0 atas kesebelasan Podokarya. Tim yang dibawa langsung rekan-rekan saya Bung Husdi dan kawan-kawan kita nantikan mencoba kali ini sudah digulirkan menekan kubu kesebelasan kencang mobil hidup lemparan ke dalam kita nantikan kali yang dicari satu pemain yang masuk pokai secara penonton tetapi Aris penjaga gawang mudah amankan si kulit bundar letakkan sudah ambil ancang-ancang ke dalam gawang kemana bola akan diarahkan lakukan sudah lewat di garis tengah kontrol di udara berhasil dijaga dan ini pertahanan pemain pras presi kita terus dilakukan mengancam kali ini kita nantikan PR dari sektor kiri tetapi kontrol bola yang gagal keluar meninggalkan lapangan pertandingan satu lemparan ke dalam saudara penonton kita nantikan kali ini kita sepak bola angkat dua belah tangan lakukan sudah klub duel di udara berhasil digagalkan satu umpan tarik lepaskan Ario berhasil diantisipasi datang sang jenderal lapangan kesempatan Podokarya tetapi bola digagalkan kembali kita nantikan kali ini Ogo masih kosong terwujud secara penonton kita nantikan mengancam pemain Sadan masih Sadan oh saudara terlalu lama mengolah si kulit bundar pelanggaran pun terjadi kita nantikan kita saksikan pemain Sadan kali ini mundur beberapa langkah ke belakang lakukan sudah tetapi akurasinya masih gagal bola berada di atas pintar gawang kubu kesebelasan kencang mobil hidup yang dikawal pras penjaga gawang asal Dejan FC pendangan gawang akan terjadi kali ini mencoba kali ini pras saudara penonton mencari rekan yang berdiri bebas sudah melakukan kopel di udara ancaman coba dilakukan Fikri berbahaya saudara berhasil diantisipasi Endra dan bola keluar tendangan gawang bagi kesebelasan Podokarya akan terjadi usaha upaya terus dilakukan tim besutan Bung Husni untuk menghadirkan gol di babak yang kedua Arif penjaga gawang satu umpan yang gagal di kaki Pokai terjadi perebutan bola saudara penonton kencang mobil itu datang supporter satu pemain Podokarya kali ini Rai mencoba lepaskan satu umpan berhasil diantisipasi Edo bekerja sama rekannya Pokai tinggalkan ke sektor kanan satu tendangan masuk berbahaya saudara penonton keluar penjaga gawang Aris amankan bola kali ini sebuah umpan coba dilepaskan Sadan yang dicari berhasil digagalkan datang Amar Duki bekerja sama PR tetapi pengawalan tetap dilakukan pemain Rabib saudara kita nantikan masih mampu kuasai bola pemain PR terjadi perebutan figurin bundar bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan menghasilkan kesebelasan pertahanan gawang bagi kesebelasan Podokarya hadir juga Bung Supandi Kopral pemilik Naila secara penonton yang memang sudah menunggu hasil pertandingan pada sore hari ini kali ini Peri kerjasama rekannya Rai saudara Rai lepaskan satu umpan terlalu tajam kita nantikan Edkur penjaga gawang Hadi Kurnia kami kira masih cukup disiplin lepaskan umpan pas lewat di garis tengah sebuah kontrol yang gagal dilakukan pas pemain merupakan kesebelasan Podokarya berbuntut tendangan sudut bagi kesebelasan kencang Mobilindo kita nantikan saudara penonton mencoba kenapanya letakkan sudah ambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang lakukan sudah berbahaya
adikku yang berusaha untuk meraih si kulit bundar, tetapi masih gagal, bola masih keluar secara penonton. Baik, kemari kita saksikan kali ini tendangan gawang akan terjadi. Aris penjaga gawang senior lepaskan satu umpan, datang sadang dari sektor kiri, masih sadang saudara, berusaha melewati dua pemain tendang Mobilino, tetapi ada pelanggaran yang tidak dibenarkan sang pengadil. Tendangan bebas bagi kesebelasan Pondok Karya akan terjadi. Kita nantikan nampaknya kali ini mencoba nampaknya perasaan satu pemain bertahan, letakkan sudah ambil ancang-ancang. Kita saksikan, kita nantikan saudara penonton mundur beberapa langkah ke belakang, kemana bola akan diarahkan, lakukan sudah mudah bagi seorang Pras, penjaga gawang yang mengantarkan Bidan lolos ke Liga 2 Indonesia secara penonton. Baik, kita nantikan sebuah umpan, bola berhasil digunting di tengah jalan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Bidang Mobil Lindo secara penonton. Hadir pula Bos Ipul, pemilik Nine Star Auto yang cukup aktif menyaksikan pertandingan di setiap harinya. Lemparan ke dalam kali ini bagi kesebelasan Kencang Mobilino, sudah dilakukan pressing ketat yang dilakukan pemain Arabi secara penonton. Sebuah umpan berbahaya amat tinggi, oh secara penonton mitra sepak bola, pemain yang cukup lama berada di bawah bendera Persija Jakarta, Parmel dan juga Persikota Tangerang. Baik, kembali tendangan gawang sudah dilakukan Aris. Gol duel di udara, datang sang jenderal lapangan bola, bekerja sama rekannya sadang dari sektor kiri, masih sadang. Bayang-bayang Fikri secara penonton, sebuah umpan tarik kembalikan sadang. Bayang-bayang Fikri, lagi-lagi lemparan ke dalam, mencoba Pondok Karya, tetapi gagal pressing ketat yang dilakukan. Ini pertahanan kubu kesebelasan Kencang Mobilino. Lemparan ke dalam sudah dilakukan mitra sepak bola, berhasil diantisipasi Hendra. Baiklah, penjaga gawang Aris, masih Aris saudara penonton, mencari rekan bertindak bebas melewati garis tengah, berhasil digagalkan. Ini pertahanan kesebelasan Kencang Mobilino, terjadi perebutan bola PR, Amar Juki PR, masih PR, lepaskan sebuah umpan, tetapi bola berhasil diantisipasi. Tengah bagi kesebelasan Pondok Karya, lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kencang Mobilino. Dimasukkan Bos Uwawan, pemilik showroom second terbesar yang ada di kawasan Cirebon Kota Tangerang secara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola kali ini memiliki peluang melalui tendangan bebas, berhasilkan dimaksimalkan pemain-pemain Kencang Mobilino lainnya. Kita nantikan saudara penonton, Alil saudara, letakkan sudah Alil mundur beberapa langkah ke belakang. Kita nantikan kali ini mencari rekan yang berdiri bebas. Kita nantikan pemain Alil, seorang penonton ambil ancang-ancang. Alil mencari rekan yang berdiri bebas. Alil sudah lakukan, berbahaya. Ya baik, kembali tendangan gawang akan terjadi. Hadir juga pemilik bendera darah muda Bapak Lura Muslim, orang nomor satu yang ada di kawasan Sawah Baru Ciputat, bersama RW Piing Gamija secara penonton. Baik, kita kembali ke lapangan pertandingan. Sebuah umpan yang gagal dilakukan kubu kesebelasan Kencang Mobilino, berhasil Gamija dan menghasilkan sebuah tendangan gawang. Letakkan sudah ambil ancang-ancang Aris,
kemana bola akan diarahkan, melakukan sudah melewati garis tengah. Satu kerjasama datang dari second line, satu pemain rapi, tetapi pressing ketat yang dilakukan tidak pernah membuat berkutik seorang rapi lemparan ke dalam. Kali ini sang Hendra lapangan lepaskan sudah, datang support Hendra, masih Hendra kuasai bola, masih Hendra saudara penonton. Oh cukup berani kami kira kita dikan kali ini mencoba aris penjaga gawang di kubu kesebelasan Pondok Karya, lakukan sudah sebuah umpan berhasil diantisipasi Andri, datang support Rai, masih Rai mencoba membuat ancaman, sebuah umpan yang digagalkan Amar Juki, lepaskan sudah, kita nantikan datang Rafif Amar Juki, terjadi perebutan bola tetapi digagalkan Pondok Karya, skill cantik coba dilakukan seorang penonton berhasil digagalkan Edo, masih Edo lepaskan sebuah umpan yang dicari Dimas, tidak disupport pemain-pemain kencang mobil Edo lainnya, mudah kami kira satu pemain bertahan kali ini rapid, sebuah umpan yang dilepaskan, datang Rai, Rai mengancam bekerja sama rekannya pemain Rafli, satu umpan Rai, kita nantikan lepaskan Krosi, tetapi adikku berhasil sebuah tendangan yang dilakukan Hendra, saudara penonton kita nantikan nampaknya gagal di support pemain-pemain Pondok Karya, sebuah umpan tetapi bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam akan terjadi, oh ada pelanggaran yang dilakukan Alil, tidak dibenarkan sang pengadil dan menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Pondok Karya. Baik kita nantikan mitra sepak bola, kali ini sang jenderal lapangan Jola ambil ancang-ancang, Jola mundur beberapa langkah ke belakang, kita nantikan kali ini secara penonton perlu itu lebih bunyikan, Jola sudah lakukan berbahaya sebuah sentuhan yang masih lemah, mudah bagi seorang Pras, baik kembali Pras lempar bola dari sektor kiri, Pian yang dicari, Pian lepaskan umpan saudara penonton, dibiarkan aris dan bola keluar, ya sementara wasit ada pergantian pemain, kencang mobil Indo Pian keluar dan masuk Ilham, nomor punggung 13. Baik kita nantikan nampaknya kali ini tendangan gawang, letakkan sudah ambil ancang-ancang, kita nantikan aris penjaga gawang kemana bola akan diarahkan, lakukan sudah lewati garis tengah, kontrolnya di udara berhasil digagalkan rapi, kirakan datang Pelik berikan Hendra. Oh saudara penonton, sebuah ancaman waktu dari udara kita nantikan, datang dari belakang satu pemain bertahan saudara, terjadi perebutan bola kita nantikan, ada pelanggaran yang dilakukan terhadap pemain Jola, pemain yang dimiliki kubu kesebelasan Pondok Karya. Tendangan bebas akan terjadi saudara bagi kesebelasan Pondok Karya, kita nantikan, kita saksikan, lakukan sudah sebuah umpan berbahaya, datang Pelik berbahaya, wow masuk saudara penonton kita sepak bola. Sudah kami komentari tadi, rekan saya pun kumwayu demikian. Masih ada harapan bagi kesebelasan Pondok Karya untuk menghadirkan gol. Terbukti kami
Perwakilan Mitra Sepak Bola di paruh babak yang pertama, Bodok Karya berhasil menciptakan gol asis seorang Pelik. Kita nantikan semakin menarik pertandingan yang Anda saksikan pada sore hari ini. Sebuah kerjasama mencoba dari sektor kanan Rahi berikan, sudah datang Pelik, masih Pelik, satu umpan yang dicari Rahi, kombinasi permen terus dilakukan. Sudah terperangkap offset dan wasit, ada pergantian pemain, Rahi keluar dan masuk berlaji. Adis nomor punggung 19, Rahi keluar dan masuk lagi. Baik, saudara penonton, kita nantikan nampaknya 2-1 sementara kedudukan unggul ke-11-an. Dencang Mobilino usaha upaya untuk menghadirkan gol penyeimbang terus dilakukan di kubu ke-11-an. Pondok Karya peras penjaga gawang, keluar amankan Siklit Bundar. Saudara penonton, kita nantikan Mitra Sepak Bola lepaskan satu umpan dengan kaki kanan, kita nantikan. Berhasil diamankan Aris penjaga gawang. Kali ini mencoba nampaknya rapi, masih rapi. Bayang-bayangi Amar Juki, terjadi perebutan Siklit Bundar. Datang support satu pemain Edo lepaskan umpan yang dicari Dimas dari sektor kiri. Gagal Dimas untuk meraih bola saudara. Kali ini mencoba nampaknya hanya berlahir lemparan ke dalam bagi ke sebelasan. Kencang Mobilino lakukan sudah sebuah umpan, tetapi gagal, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Out gawang, tendangan gawang bagi ke sebelasan. Pondok Karya tim Mesutan Bung Husni saudara letakkan sudah mundur beberapa langkah ke belakang lewati garis tengah. Kita nantikan datang Adekul bekerja sama support satu pemain Pondok Karya dari sektor kiri, mencoba nampaknya Ajis berhasil diculik Diki. Bola keluar, lemparan ke dalam, Pondok Karya terus menekan melalui Sadan. Kembali lemparan ke dalam bagi kesebelasan Pondok Karya, semakin mendekati jantung pertahanan kesebelasan. Kencang Mobilino lakukan sudah Ajis, pemain yang masuk di babak yang kedua, mengancam. Wow saudara penonton, kita nantikan kali ini dari sektor kanan satu pemain Gavan. Sebuah kerjasama berhasil diantisipasi, kop duel di udara kita nantikan. Body charge yang dilakukan Jola tidak dibenarkan sang pengadil. Tendangan bebas bagi kesebelasan Ancang Mobilindo. Kita nantikan pras kali ini secara penonton, lakukan sudah lewati garis tengah, berhasil diantisipasi pemain-pemain Pondok Karya. Top duel di udara Sadan, datang satu pemain Yunda mencoba berhasil diantisipasi mengancam Pondok Karya. Kita nantikan keluar penjaga gawang pras. Pengalaman dan jam terbang yang dimiliki seorang pras tidak diragukan lagi saudara penonton. Sebuah umpan yang dilepaskan, kita nantikan datang Fikri, masih Fikri dari sektor kanan, berhasil diantisipasi Adit. Bola dibuang keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan saudara. Kita nantikan mencoba pressing ketat yang dilakukan pemain-pemain Pondok Karya. Bola yang keluar lemparan ke dalam, angkat 12 tangan. Kita ikan bau tendangan bebas secara penonton. Adit mencari rekan yang berdiri bebas, melakukan sudah semua umpan. Jauh kami kira pemain Jola menempatkan posisi sehingga dibiarkan bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini kita nantikan nampaknya saudara penonton, tendangan gawang akan terjadi. Lepasan sudah mundur beberapa langkah ke belakang, sebuah umpan coba dilepaskan yang dicari dari sektor kiri pemain Ebuk. Saudara penonton, bayang-bayang ketat terus dilakukan, ini pertahanan kesebelasan Pondok Karya.
kita nantikan mencoba lemparan ke dalam sudah dilakukan. Berbahaya, gagal meraih si kulit bundar. Pemain alil saudara penonton. Baik, kita nantikan bicara sepak bola. Ya, kenapanya pemain alil harus tergetar persis di hadapan Bapak Lurah Muslim, pemilik bendera darah muda yang telah sukses mengantarkan darah muda menjadi finalis dalam turnamen Jurtim Cup pekan lalu kami saudara penonton. Baik, kita nantikan apanya harus mendapatkan pertolongan medis alil. Dan untuk besok jangan sampai ada lewatkan kesebelasan Barber United, tim yang datang dari kawasan Jakarta Pusat. Barber United melawan Veteran Gaksel, tim yang datang dari kawasan Kalang Tengah Jelung Kota Tangerang. Baik, kita kembali ke lapangan pertandingan. Adit kuasai bola dari sektor kiri. Satu umpan pemain Sadan. Pressing tetap dilakukan Yunda. Masih Sadan. Menari-nari Sadan secara penonton. Berbahaya. Baik, kita sepak bola. Harus dijatuhkan dan free kick. Dan pergantian pemain wasit Encang Mobilindo. Alil keluar dan masuk Anjas nomor punggung 12. Baik, kita nantikan nampaknya kali ini tendangan bebas akan terjadi di kubu kesebelasan Pondok Karya. Berhasil kali maksimalkan seorang Felix saudara, mundur beberapa langkah ke belakang. Felix lakukan sudah. Kita nantikan mitra sepak bola dibiarkan kembali dan apa yang terjadi saudara penonton. Kita nantikan, kita saksikan sebelumnya sudah terperangkap offset kah satu pemain kesebelasan Pondok Karya. Baik, kembali tendangan bebas akan terjadi. Pras letakkan sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Ambil ancang-ancang Pras, kita nantikan. Lakukan sudah lewati garis tengah. Kita nantikan presi ketat yang dilakukan Hendra. Cukup baik secara penonton. Bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan menghasilkan tendangan gawang. Kita nantikan kali ini letakkan sudah lewati garis tengah. Berhasil diantisipasi Adekul. Datang support satu pemain dari sektor kanan Gavan. Dan bola keluar lemparan ke dalam Gavan. Berikan rekannya Rapli. Oh, itu bola bocah. Udah dibilangin jangan main bola di pinggir lapangan. Ya, panitia tolong dibagi. Baik, kita nantikan saudara penonton. Mitra sepak bola, kita nantikan nampaknya tolong bola liar anak-anak. Jangan lupa bermain bola ketika pertandingan bergulir. Nanti bola ini ambil panitia. Baik, kembali kita nantikan nampaknya lepaskan satu umpan. Tetapi bola mengarah Pras, penjaga gawang di kubu kesebelasan Encang Mobilindo. Kita nantikan saudara penonton. Mitra sepak bola lakukan sudah semua umpan. Dibiarkan nampaknya bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sapu bersih pemain bertahan Hendra. Kopulnya di udara terjadi. Prau Aris penjaga gawang. Lalu kerat-kerat si kulit bundar kemana bola akan diarahkan. Lakukan sudah. Berhasil diantisipasi seorang Adekul. Kita nantikan saudara penonton. Semua kontrol yang gagal. Bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Satu lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kita nantikan mengancam. Ada Sadan saudara. Wow, Sadan berhasil meraih si kulit bundar. Tetapi semua umpan yang dilepaskan
datang support dari sektor kanan. Dimas, masih Dimas berbahaya. Wow, saudara penonton, keluar Felix saudara, pelanggaran tidak tindakan wasit. Dan ya, wasit ada pergantian pemain. Pergantian pemain Incang Mobil Lindo, pemain Wito masuk. Ya, Incang Mobil Lindo. Wito masuk nomor punggung 5. Ilham ditarik keluar. Ilham ditarik keluar. Ya. Baik, saudara penonton, kita nantikan mitra sepak bola nampaknya mencoba tendangan bebas akan terjadi bagi kesebelasan Pondok Karya. Letakkan sudah mundur beberapa langkah. Satu umpan Sadan yang ditarik dari sektor kiri. Masih Sadan kuasai bola. Skill cantik coba dipertontonkan Sadan, tetapi terikik saudara. Kita nantikan apanya. Oh, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada pelanggaran yang dilakukan pemain-pemain Incang Mobil Lindo. Tendangan bebas kita nantikan. Kali ini bagi kesebelasan Pondok Karya akan terjadi. Kita nantikan mitra sepak bola. Letakkan sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Ambil ajang-ajang sang jenderal lapangan pemain kedua saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola. Pagar pertahanan sudah dibuat rapat-rapat. Lakukan sudah. Oh, terlalu melebar. Kali ini mencoba nampaknya bola yang keluar. Out gawang, satu tendangan gawang bagi kesebelasan Incang Mobil Lindo. Kita nantikan kali ini saudara penonton. Sementara wasit ada pergantian pemain. Pondok Karya, pemain Hendra keluar nomor punggung 11, masuk Asep nomor punggung 7. Baik, kita nantikan darah segar. Pemain bertahan Hendra harus ditarik keluar dan masuk Asep nomor punggung 7 saudara penonton. Kita nantikan kembali. Satu tendangan sudah dilakukan. Kop bola di udara, datang Aset. Semua kita berbahaya. Wow. Baik saudara penonton, mitra sepak bola, kesalahan yang dilakukan Aris tidak dibenarkan sang pengadil. Yang menunjuk titik putih, titik 12 pas saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola mencoba nampaknya apa yang terjadi saudara penonton. Dan sementara untuk besok jangan sampai ada lewatkan Barber United Jakarta Pusat melawan kesebelasan Veteran Kapel dari Jalan Tengah Ciledug Kota Tangerang. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan saudara penonton. Ambar Juki kali ini mitra sepak bola mencoba letakkan sudah, ambil ancang-ancang. Kita saksikan, kita nantikan saudara penonton. Ambar Juki kali ini mencoba. Eksekusi penalti yang dilakukan Ambar Juki saudara penonton. Masih ada harapan bagi kesebelasan Pondok Karya. Kita sepak bola kali ini sepak pojok berhasil dimaksimalkan. Kita nantikan saudara penonton
ambil ancang-ancang, lakukan sudah, terlalu melebarkan bola keluar tendangan gawang. Aris penjaga gawang, kita nantikan lakukan lewat 3.5 terkas yang diantisipasi datang Amar Tuki, masih kuasai bola, bekerja sama, mengancam efektor kiri pemain Dimas. Wow, berbahaya, berhasil diantisipasi dan perfect dilakukan kubu kesebelasan Pondok Karya. Sadar berikan rekannya Zohar, terjatuh tapi Prayon kembali mengancam. Kita lihat bincang mobil itu berhasil dicuri Pelik. Pelik pindahkan dari sektor kiri, angkat sudah bola Sadar yang dicari, satu kontrol dengan Dada, sebuah umpan tarik lakukan ke kotak penalti berbahaya. Kita nantikan terus mengancam Pondok Karya. Wow, saudara penonton, datang kembali Asep, sebuah umpan tarik berbahaya mengancam bola, berikan sudah datang support. Kita nantikan saudara penonton, semakin menarik di penghujung yang kedua kali ini. Kita nantikan mitra sepak bola datang sudah ambil ancang-ancang. Baik, kembali nampaknya Sadang masih tergeletak di kubu kesebelasan Pondok Karya. Saudara penonton, ya, tambahan waktu 2 menit di bawah yang kedua mitra sepak bola. Ya, saudara penonton, kita nantikan nampaknya 2 menit yang cepat bagi kesebelasan Pondok Karya, sementara 2 menit yang begitu lama bagi kesebelasan Ujang Mobilindo. Tendangan sudut akan terjadi, ledakan sudah kita nantikan, berhasil diantisipasi datang Fikri dari sektor kanan, tetapi pressing tetap yang dilakukan anak-anak Pondok Karya. Bola keluar lemparan ke dalam bagi kesebelasan Kencang Mobilindo. Para penonton, tim besutan Bos Wawan, pengusaha Sorong besar yang ada di kawasan Ciledug Kota Tangerang. Kita nantikan kembali lemparan ke dalam Kencang Mobilindo yang mengalami keterlambatan kami dan juga Arif Ramos di sepak bola, sementara leading 2-1 atas Pondok Karya. Bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan sudah dilakukan. Kita nantikan ada Pelik pindahkan bola ke sektor kiri. Kita nantikan berhasil digagalkan, tetapi bola sudah keluar, lemparan ke dalam akan terjadi bagi kesebelasan Pondok Karya. Angka 12 tangan, sebuah pengembalian yang gagal mengancam saudara penonton. Cukup baik pengawalan pemain bertahan kesebelasan Pondok Karya. Tendangan gawang sudah dilakukan lewati garis tengah yang dicari Asep, tetapi pressing ketat terus dilakukan Amar Tuki, digagalkan gawang pemain. Kita nantikan kapten kesebelasan Jola, bola dibuang keluar lapangan pertandingan, satu lemparan ke dalam akan terjadi. Kita nantikan, kita saksikan saudara penonton mencoba angkat 12 tangan, lakukan sudah. Apa yang terjadi? Nampaknya ada pelanggaran dan tendangan bebas bagi kesebelasan Kencang Mobilindo. Kita nantikan mencoba letakkan sudah, ambil ancang-ancang saudara, mundur beberapa langkah ke belakang, sudah dilakukan satu umpan Adikur, berhasil mengamankan, bekerja sama Koptul di udara mengancam Pondok Karya. Kita nantikan menari-nari pemain Peli, sebuah umpan yang digagalkan dan tepat itu bola sang pengambil meniup peluit terakhir pertandingan di babak yang kedua. 2-1 unggul Kencang Mobilindo atas kesebelasan Pondok Karya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan dari Pondok Karya, Bung Musti, teman-teman dari Pelanden juga terima kasih saya ucapkan yang telah mengawal Pondok Karya pada sore hari ini. Dan selamat
Mas Wawan, saya ucapkan terima kasih rekan-rekan Agen Maung, Agen Arif Ramos, dan terima kasih abang-abangku semua, Bapak Lura Muslim, RPA, terima kasih. Kita berjumpa besok menyaksikan Barber United melawan Petra MGS. Saya terima kasih, rekan saya Bung Wahyu Ardiansa, pamit undur, selamat sore dan salam olahraga. Ya, baru malam. Wah, kalau udah, ya. Ya, kalau udah, ya.